Forum Pembauran Kebangsaan FPK Expo tahun 2019 digelar di Ruang Serbaguna Blok C, Kantor Wali Kota Jakarta Timur. Kali ini kegiatan tersebut mengangkat tema penguatan seni budaya dan ekonomi, kita wujudkan pelestarian budaya nasional serta masyarakat yang sehat dan sejahtera. Pembukaan FPK tahun 2019 di Jakarta Timur dibuka oleh Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar dengan pemukulan gong. Anwar menyebutkan FPK Expo tahun 2019 diharapkan dapat menjadi tempat untuk menumbuhkan semangat dan motivasi untuk melestarikan sekaligus menyambangkan nilai-nilai budaya. Menurutnya, langkah-langkah tersebut positif dan bisa membuat masyarakat tidak mudah terpengaruh nilai negatif dari budaya luar. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi wadah memahami budaya lokal sehingga dapat menumbuhkan rasa menghargai sesama anak bangsa. Hari ini Forum Pembauran Kebangsaan Jakarta Timur menggelar Jakarta Timur Expo 2019. Kita forum ini sangat membawakan bangsa untuk persatuan kebangsaan bangsa juga punya nilai-nilai sebenarnya untuk kita gali semuanya. Mereka berhak mengadakan semacam pembinaan atau kebangsaan budaya masyarakat dan lain-lain. Harapan saya bukannya seremoni ya, event ini harus dijalankan terus secara periodik, dimonitor, evaluasi, sampai keberhasilan semuanya di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang politik, di bidang kesehatan, di bidang lain. Pas mereka punya sebagian kualifikasi bahwa harus menelaah atau harus melakukan penelitian tersebut. Dari Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Tim Timur Jakarta Go ID melaporkan.